Ini idea Greek. Ini pandangan orang Greek dahulu, tapi diserap masuk oleh orang Islam. Bukan pandangan orang Islam ni, Greek, tapi diserap masuk oleh orang Islam. Jadi kita tak bercakap pun tentang kita dari air, api, angin dan tanah. Bila kita bercakap berbalik pada Quran, Allah mengatakan manusia dijadikan daripada tin, daripada tanah, daripada tanah yang bercampur tanah. Allah tekankan tanah. Kita dari tanah, tanah, tanah. Hadis juga menyebutkan kamu semua dari Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam dari tanah, penekanan pada tanah. Nak sedarkan kita, kita tu dari tanah dan akan kembali ke sana. Dia penekanan agama begitu. Begitu. Tapi Greek, oh, ada api, ada angin. Kalau kita nak gunakan pun tidak salah, tapi jangan anggap dia sebagai pandangan agama. Pegang punya ricip. Semua benda nak dikaitkan dengan empat unsur ni. Ha, itu jangan sampai peringkat demikian. Jangan sampai peringkat demikian. Jika sekadar nak ambil cara simbolik tanpa kita menjadikannya prinsip, tak apa. Hanya simbolik. Simbolik, oh, dia ni nampak api lebih. Sebab apa? Panas barat. Simbolik saja. Hang ni lebih api agaknya. Panas barat. Kalau boleh, insyaAllah, banyakkan air dalam hidupmu. Bagi sejuk sikit. Simbolik saja. Tapi nak pegang sebagai prinsip, tak boleh. Sebab tak ada nas ke arah itu. Asalnya dia daripada idea orang Greek. Jadi saya tak berpegang dengan benda ni. Sebab tak banyak membantu dalam konteks berpegang pada agama. Allahu a'lam.